Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini Kang Huda akan memberikan yaitu konveks yang di Digicam Sultan Nikita 2.0 ya. Langsung saja dibuka. Seperti ini. Ini yang Digicam Sultan Nikita yang konveks siang. Karena kemarin yang Nikita konveksnya konveks yang konveks biasa, sekarang kita save dulu. Ini fungsinya untuk membuat folder konveks. Setelah selesai menge-save, kita masuk ke file manager. Terus ke kita ambil dulu config-nya yang khusus yang. Jadi ini sudah saya setting sebagus mungkin. Ini ya, Kang Huda nih kita Sultan gambar bunga. Kemudian nanti dipindah ke folder Digicam config 7 kemudian di paste. Setelah dimasukkan ke config 7, kita masuk lagi ke Digicam Sultannya. Kita ketuk 2 kali di sini. Kemudian nanti kita pilih yang ini ya. Kang Huda Nikita Sultan logo bunga. Kemudian dikembalikan. Nah, ini sekarang kita coba buat foto ya. Sekarang kita coba buat foto objek manusia. Ini teman saya sangat bagus ya. Awas, kita coba ke objek manusia. Bentar. Ini untuk hasilnya sangat mantap ya. Ini adalah sebentar, kita matikan aja dulu wifi-nya biar nggak terganggu. Ini hasilnya Digicam Sultan. Sekarang kita coba yang mode potret. Tidak, Mas. Ini mode potretnya. Sebenarnya kalau kita ngambil mode potret jangan disentuh ya, biar nanti belakangnya itu enggak putih seperti ini, guys. Ini kan warnanya kan bagus, cuma kan belakangnya kan putih. Jadi seperti ini caranya. Kalau kita sentuh seperti ini nanti bentar. Ya, ini dia. Kita cek dulu ya. Nanti bisa dibuat pop warna ya, dengan background hitam putih. Ini kalau buat foto alam juga bagus, warnanya itu jernih ya. Tadi sudah saya utak-atik settingan di patchernya. Sekarang kita coba motret sesuatu pakai mode makronya ya. Ini kita coba ambil mode makro. Bentar. Ini ya. Kita coba di sini banyak hewan lembing. Ini ya. Jadi kita zoomnya itu 3 kali aja. Ini ya hewannya. Kita coba di sini banyak ya hewannya, guys. Kita coba aja menggunakan yang auto. Kelihatan ya, guys. Ini kok banyak menih. Lembingnya banyak ini. Kita buat yang makro. Ini saya zoom 3 kali aja. Gitu ya. Ini buat objek orang juga bagus. Ini yang tadi tak kasih tahu untuk hasil yang tadi ya.
Yang tadi itu hasilnya ini guys. Ini pakai Gcam Sultan ya. Ini bukan yang ini guys. Warnanya itu bagus yang ini ya. Silakan dicoba. Ini kita harus ngambilnya harus memang harus fokus banget. Memang awas. Kalau kita kurang fokus nanti hasilnya ya kurang bagus. Ini ya. Kita coba lagi ke objek pemandangan aja guys. Bentar. Ini ya. Hasilnya sangat mantul. Kalau kita buat mode fokus juga bagus. Ya, seperti ini ya. Hasilnya sangat mantul. Buat selfie sekarang. Buat selfie juga oke. Sekian untuk konfignya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.